Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para alim, ulama, ustadz-ustadzah, da'i-da'iyah, mubaligh-mubalighah, utaminipun guru kula jenengan sedaya Ustaz Haryono Om, sedaya pengurus Masjid Cenghu, jamaah pengajian Masjid Cenghu, dan tidak ketinggalan ada di kita dari grup Shalawat An-Nasyi'in ya, yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sehat Ibu? Alhamdulillah. Semangat Ibu? Masya Allah, tinggali semangat panjenengan. Saya senantiasa bersyukur tasih wonten tiyang ingkang ahli zikir, ahli tafakur, uga-uga jenengan tambah panjang umur, rezekinya semakin makmur, nasibnya semakin ujur oleh ampunane Allah yang Maha Ghafur. Dan Pak Biskota mudun apa kok bubur nggih. Alhamdulillah. Masya Allah, kalau ini sasapunipun beberapa kali telekonferensi dengan teman-teman kita TKI TKW dari Hong Kong, dari Taiwan tadi malam Bapak Ibu. Alhamdulillah telekonferensi dengan teman-teman kita di Arab Saudi. Mulai jam 12:30 sampai menjelang subuh, sholawatan, pengajian, zikir, istighosah luar biasa. Ada yang dari Riyadh, Jeddah, Mekah, Madinah, ya, lewat telepon sedoyo, masya Allah, mulai harus merindu. Alhamdulillah jenengan sedoyo, muga-muga niki damel semangat kula jenengan untuk senantiasa angrawi undanganipun Gusti Allah. Zikir datang Gusti Allah, muga-muga diijabah kali Gusti Allah. Kabeh kalih selawat salam wassalam Muhammad. Ini selasa suwen rebane selak nganggur. Madu-madu kabeh iki nggih. Ayo le, tak kasih le. Salatullah Thank you.
Nih, tepuk tangannya mana dong? Wah enak dong, lagi bagi ini. Hatiku rasa neloro, nyawang kowe rapi kaluang iyo. Karena kok karpi diwe. Ya Allah. Kecuali ini. Hatiku rasa neloro, nyawang jenengan, insya Allah calon suarga. Allah Allah. Hadirin, napa malih niki bulan roh roja forma irama bulan roja bulan ingkang barok barokah Allahumma jenengan masuk bulan roja sering maca doa mboten dongane napa ibu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Siapa yang sadar itu gagas kabel. Maka ini kok jajari kata dari kata hukum-hukum yang sudah kok dilipat gandakan sama Allah. Ya Allah, ada jajan, ada bubusan, ada kotaan. Ya Allah, kulit-kulit karena katokan. Bis, alhamdulillah. Hukum-hukum barok sing sudah kok barokah, sing sudah sudah kok juga barokah. Sing sholawat tan barok, nasiin dia barok, tan nasiin, masya Allah. Ini tanggapan ini itu mas, itu deh. Ini namanya sinten, Sofia Wajuba. Sinten, anting tingnya, praketek. Oke, alhamdulillah. Lo nanti nih kesekecil hadirin. Mulanya jenengan ngaji sing semangat. Dibarengi kali maca sholat beno le syafa saking kanjeng Nabi Muhammad inggih sami donya akhir Allahumma amin lan kemarin bulan Rajab ya Allah dongane ngoten iku wau sampun diajari dening Ustaz Haryono Allahumma barik lana fi Rajab terus wa Syabana wa balighna Ramadan. Niku nggih enten lakune lha ditambahi nek enten lakune biasa ditambahi wa filana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa filana dzunubana. Rabbana iqbalna Siapa asmani pun, Mas, waduh Mas Rafi Ahmad luar biasa. Wes buku-buku barokah ni Mas. Gua dah sampai esok ini aku. Sampai perhatian mau. Gua dah tanggung ini sampai mandek. Gua esok pas kapan-kapan aku tampil tanggapan sama kerja. Bin, saya mending numpahin Pak Odo-Odo. Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad. Ya, Allahumma barikana. Oh,
Ya Allah, bulan sing dimuliake kali Gusti, ana puasa sunah, dilakoni salat sunah, ditingkatne ibadah, dikuatke zikir, disemangati, insyaallah barokah dunia akhirate. Amin Allahumma. Lek pun mater rojak ibarat kula jenengan menanam Bapak Ibu, menanam, lah kok tanaman kudu disirami, diramine kapan? Mangke nek bulan Saban itu apa Bu? Jawa di rumah, aku tahu takut. Saban itu apa Bu? Saban, roban, teruban, teruban. Susu dan itu tambal ban. Saban itu ibarat kalau jenengan tanaman yang disirami, dirapuk, dan tambah subur Allahumma. Dan kok Ramadan, balik kena Ramadan, ya Rabb, berikan kami panjang umur sampai ketemu bulan suci Ramadan. Ibarat Ramadan itu kados dene kula jenengan panene, rejeki kula jenengan nandur, Saban rabute obate iramine lah mangke Ramadan karep panene. Allahumma ya niku nek kepengin semangat Ramadane, semangat ibadah posone, mulai Rajab iki pun disemangati ibadahe. Corot yang naik motor motor apa senel pertama dhisik. Mulai gigi 1 bulan Rajab, gigi 2 bulan Saban, lama kita terus langsung full bulan Ramadan, insya Allah sehat walafiat. Muga-muga diberi panjang usia sampai di bulan puasa. Allahumma, nopo malih pakai bulan Saban, nopo kok Saban juga sebut karena Saban itu ada namanya Nisfu Saban. Malam tanggal 15 itu Bapak Ibu hadirin, itu ngamal kula jenengan dilapor ke malaikat rokit atid datang arsani pun Gusti. Selama setahun rapat kula jenengan disampaikan dari Gusti Allah. Bu Siti, aja ini namanya Bu Siti ya. Itu Bu, Bu Siti Markona. Bu Siti, ini laporan oleh jenengan, ngaji jenengan, istighosa jenengan, tenggene cek oh, ditulis kafe. Nah ini sopo kok ada yang bujul kayak ini, gak juga kayak ini, malah tidak sering tonggol ini. Mami kula khazin, kok di, kok iraki dengan jaraknya. Lah kok laporan yang ini, ini apa, na'udzubillah ini. Ustaz Haryono Kori lah pulau Kora. Na'udzubillah min. Nah ini kumpulannya pulau jenengan Rajab ini bulan barokah. Muga-muga pulau jenengan tansah dipun paringi istiqomah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Hadirin rahimakumullah. Rahimakumullah. Ramadan yang akan datang kita mulai dari bulan Rajab ini. Iku mangkene temen ae dongane. Jenengan rebanae nggih selawate nangi Allahumma barik lana fi rajab. Tapi niat kula jenengan kan donga ngeten. Ya Allah rajama. Muga-muga rezekine kata. Saged kangge sanung ibadah. Sregep zikir donga istighosah. Allahumma Subhanallah, ini saya loh, ngomongnya ini masih rapi ya mas, ya Allah, sama jidurnya sama
Sung gawa pilih. Sapa jadi mulai? Oh, Arya Kamandanu. Kelas berapa sekolah ini? 10 SD. Allah, alhamdulillah. 10 SMA. Gini sebelah ini, ya Allah. Gini, buka-buka barakah gini mas. Pokoknya sholawatan itu jangan dinilai materinya. Tur jenengan nggih wonten nek rebana saya ngaten iki panjenengan kagungan hajat kagungan damel boten usah neko-neko golek pusing liya niku bolak-balik oleh nyekake kaum muslim inggih napa mboten lho niki rebana niku mesti gendong ora rebana niku kudu Gusti mesti gendong ora mungkin ya aku secara wae kan niki lha mulai jenengan monggo jenengan ulang tahun pernikahan ulang tahun bojone yo gani ora usah larang-larang Mas Erick pinten tanggapane Mas Erick paling cuma 5 juta gitu nulai hilang terlalu karena 5 ribu nah udah bilang ini tapi gak ini gak ikhlas insya Allah saya ikhlas selamat dari COVID-19 rizki ini tambah luas bendino sakit kembur beras ini tak berarti kok seorang bundas ini alhamdulillah syukur ada yang ini ku Rajab bulan barokah rohimu rahmatullah kata rahmati Gusti Allah sing nomor kali bariku barokatullah barokah itu sing nomor tiga judullah kelumanane Gusti monggo mumpung niki mangke bulan barokah kula jenengan sebentar lagi insyaallah minggu depan 5 hari lagi malam ini tanggal itu ayo kok ora tanggal itu ibu tanggal itu ibu ya ini nasional ora apa-apa kok nih bunda sayangku terkait terkait itu bulan Rajab malam ini tanggal ini Regu A tanggal 35 orang 35 ibu tanggal 22 gitu siang mau 21 malam ini 22 perubahannya tanggal 3 itu mulai dari maghrib tenggelamnya matahari dari tanggal beda dengan nasional kalau nasional sudah tengah malam 00 lebih sekian menit detik itu sudah ganti tanggal mulanya malam ini malam ke 22 2 iya boleh kamen kabeh Bu seneng gue ngendel kabeh Allah selalu Muhammad oleh lomani Gusti nah napa ora sapa dimulai Gusti Allah sebab tanggal 17 mangke enten peristiwa Isra Mi'raj Isra iku perjalanane Kanjeng di perjalanane Gusti Allah dados mulai Gusti Allah niku mboten mboten kok Nabi Muhammad mlaku piyambak niku mboten dirakoni kali Gusti Allah. Nono kok dilakoni Gusti Allah asal mulanya Kanjeng Nabi niku tanggal tahun 11 kenabian beliau mengalami duka cita gundah gulana gegana gelisah galau merana prabu lan lho Kanjeng Nabi pernah bersedih lah sedih Kanjeng Nabi lajeng Nabi billah nyekel dhateng Gusti Allah tengene kijir Ismail holwat nyuwun dhateng Gusti Allah niki dicontoh nek kula jenengan ada masalah jangan lari kemana atau kepada siapa kok senengnya sedih malah nyanyi kemana kok tanya makanya nyuwun dhateng Gusti setelah nyuwun dhateng Gusti Allah Allah menjawab dengan turunnya malaikat Jibril. Aduh, itu malaikat Jibril kok kaget. Benda wahyu surah Al-Isra ayat setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Allah, si gunung mawon. Mau biar segaru-garu ini. Dikira sate monyet. Allahu shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram.
masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Suara kula kita nang welek. Nanti aku kula juara kori nanti juara satu. Soalnya aku gak ada peserta ini belas. Ya Allah, suara pas-pasan ini. Dan nanti gurah malah ngomong gurah sini ke dondong ya bu. Apa gak acur cuma. Nah, alhamdulillah ya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Tegesi ngeten. Tiang itu ngeten masalah sedih hidupnya banyak problematika. Ngapun teriku. Jadi kan kok lapor datang Gusti Allah. Ternyata Allah maringi plesiran. Seneng-seneng. Kanjeng Nabi sing biasane namung besar datang bumi dipun angkat kali Gusti Allah. Yuk aja mlaku-mlaku Muhammad liruliyahu min ayatina. Ben roh keindahan ruang angkasa seperti apa? Senenge luar biasa. Itu juga gambaran kehidupan manusia, perjalanan kula jenengan di sane Pak minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Saking Masjidil Haram ke sana apa? Urut kula jenengan dari masjid ke masjid. Masjid itu tempat yang suci. Gini apa betul? Karena tempat yang suci berarti lahir kula jenengan dalam keadaan fitrah. Karena dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dan kula jenengan boleh dikit-dikit mempertahankan kefitrahan kita. Kali apa? Dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku cengkok iku awake cengkok apa bu? Buka kok 14. Budun. Oh ya temenan ya stop. Sok goyang pinggul. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah datang Gusti. Ibadah itu macam-macam. Sholat kalau jamaah kali Ustaz kita. Jenengan istighosah itu ibadah. Mulai itu aku dengar dulu. Ini ibadah itu ibadah di mana-mana. Ada ibadah menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Allahumma amin. Dengan ngaji, jenengan ngaji iku ibadah. Maca Quran iku ibadah. Silaturahmi iku ibadah. Tolong dinulung iku ibadah. Salatullah si ngibadah sing semangat kanggo sakmu. Amin. Kanggo sakmu rabi. Kanggo sakmu mati ben oleh dari Gusti syafaate Kanjeng Nabi karo kanggo nyong antos akhirat nanti. Allahumma mulai disebut dengan husnul khotimah. Ya Allah biha, 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 ya Allah biha. Husnil khatimah ya Rabbi bil Mustafa karim mahasidana wa billana ma mada ya wasi'al karami huwal habib.
Sing penting ayo ajeng ngajine Allahumma. Amin Allah. Ayo semangat ibadah. Amin Allah. Syukur-syukur diajak koncone. Amin Allah. Sing gelem ngajak cepat judune. Wabeh, kalau hanya waktunya terbatas, ibu gini. Kalau itu jangkuk, dia kepingin gini. Nopo, kalau itu itu sholawatan, subhanallah. Bukum Kristi kemang nih mas. Sehingga kelas nih mas, mbaknya ini sehingga kelas nih mbak. Walaupun di belakang saya nih, ini kan beda dari surga aku. Wawot. Cowok era jelis, mau cuat gaya awan, lebih bis mas. Sehingga mas namanya mas. Ridho Roma, ya Allah, alhamdulillah. Loh, niki contoh-contoh sing saya jenengan nggih idolakan artis lho kok artis wonten niku. Situ kena narkoba, situ kena masalah ngene, masalah ngoten. Ya Allah, niki insyaallah saya kabeh Allahumma. Mulane nek niki jenengan undang, ben engko jenengan sangoni tak ojo gratisan. Kecuali teng mriki nonton, mriki niki niate ibadah bina babadan. Lho niku lho niki kena digenjicil seragam ya ngono lho. Nyicil mas, ojo jujur nemen kok ora ngawur. Boten nggih, insyaallah barokah kabeh. Amin Allahumma. Amin. Pun mekaten kemawon. Ingkang saged dalem maturaken, ya Allah. Nggih, sajari kepengin lama-lama dan kepanjenengan ibu nggih semangat ya Allah. Ibu niki ya Allah sampai sembuh ujung medhe kerang ya Allah. Seluku-seluku batal, sampai kerjungi pondok kita, orang iso duduk. Allah subhanahu wa ta'ala barakah fi dini wa dunia al-akhirah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rahardian di Pulau Pikatup surat nih surat cinta saking Pak Priyanto Hadi ingkang dongaaken putranipun niki mangke hajat ini jenengan dongaan ini iki kados dawuhipun Ustaz Haryono kala wau mangke termasuk hajat kula jenengan dikabulke Allah. Amin. Nuwun bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama jawab berarti apa sih? Ya jatuh. Mohon didoakan supaya anak saya Rahadian prima dona. Pria bodoh ya don. Rahadian prima, pria bodoh mendapat pekerjaan yang tetap dengan gaji yang memadai. Amin ge. Jenengan amin. Kali jenengan be kagungan putra yang kapan wayahe kerja insami hajatipun muga-muga dikabulke Allah. Amin Allah. Pekerjaan ingkang tetap gaji ingkang memadai serta sembuh saking gugup. Oh, gugup alias gagapnya. Amin. Lancar bicaranya karena kalau psikotes dan wawancara mesti gagal. Niki mangke nek saged panjenengan khususipun niki Pak Priyanto wonten sampunipun apa kawas niki ngaten panjenengan putranipun ojeng Bapak putranipun badhe ngaten nggih jenengan ibu wonten dalem kok yogane ingkang badhe tindak dhateng kantor fes jenengan sholat duha minimal sekawan rakaat nggih sekawan rakaat rakaat pertama maos ayat kursi apa bu? Kursi. Ayat kursi. Ayat kursi. Sing nomor kali rakaat kedua maca lillahi ma fis samawati sampai terakhir akhir surah Al-Baqarah. Nggih. Lah terus sing rakaat 3 ke 4 lagi kan rakaat salam, nggih. Ngajeng melih 2 rakaat lagi, yang pertama membaca Al-Duha, yang kedua membaca Al-Nasroh. Apa dia Al-Nasroh? Apa Al-Nasroh? Kok kayak gini? Al-Nasroh. Nggih? Nah, pun matur salam, donga,
Allah duha Allah majnun duha duha kan dan seterusnya. Nek pun ngoten jenengan maos Rabbi syrahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ping selikur. Nggih, diati-ati siji Kanjeng Nabi dan para sahabat dan seterusnya, sing nomor kali ditujuke kali sing niki. Nah, pemain ngapun misalnya Bapak, ini Pak Prianto, Ibu juga nanti dimonatur, oke? Nanti pas badai tindak datang pekerjaan, panjenengan yang kami pendalam, jadi Bapak Ibu mengerjakan sholat itu sambil kemudian di Fatihah yang datang. Ila hadirin dan Mustafa dan seterusnya Al-Fatihah, lalu ila ruhi jasadi, oke? Ila ruhi jasadi ananda rahadiyya. Oke? Ananda rahadiyya, Zed. Jadi maca Fatihah terus diwacane Rabbi Israil bin Salikur. Ngeten nggih? Lah mengke Mas Hadar jenengan ayat niku turun niku gara-gara napa? Nabi Musa, Nabi Musa niku biyen pelat. Ana sing mestani gagap. Lho, maca niku piyambake ngendikan dawuh ngendikan kali Gusti Allah ketika didhawuhi Nabi Musa tekan raja Firaun. Niku kan ngadep pimpinan. Kula mboten wahantur Gusti. Kula niku ngomongi gagap, kula niku pelat. Wis maca Rabbi syrahli sadri wa yassir terus. Nggih, lan iki muga-muga mangke diberi kabul hajate, lancar usahane lan kula jenengan kuwabe sak putra-putrine. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiraatal mustaqim. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد للنعيم الحمد للشاكرين الحمد يوافي نعمه وكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا والمؤمنين ارحمنا والمسلمين ارحمنا والحاضرين ارحمنا والمستمعين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولعلمائنا ولحبائبنا وللحقوق الواجبة علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صحح أجسادنا وسلم ديننا ودنيانا اللهم اشف مرضانا يا الله واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة khususnya hajatnya Bapak Prianto Hadi, ingkang dongaken ingkang putra tercinta Mas Rahadian lan putra putri kula jenengan sedaya. Ya Allah, panjenengan paringi ngendhanipun panjenengan ya Allah. Sedaya jamaah cenggo ya Allah, ingkang istiqomah zikir istighosah dhateng panjenengan, panjenengan kabulke sedaya hajatipun. Panjenengan lunasi utang-utangipun, panjenengan cukupi rezekinipun, panjenengan sembuhaken sedaya penyakitipun. Ya Allah, panjenengan cepake cucuipun. Ya Allah, ingkang sampun wayahi pernikah. Ya Allah, panjenengan paringi jodoh ingkang sae, ahli ibadah, ingkang ahli akhlakul karimah, anak datang panjenengan. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, ya Allah, para sesepuh leluhur kami, guru-guru kami, para ulama kiai kami, saudara-saudara kami, khususnya jamaah cenghu, ya Allah, dan jamaah salawat an-nasyi'in, yang gerek kesaakan, rame akan memberiakan acara menikah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami mohon, ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, ijabahi doa-doa kami, lancarkan segala usaha kami, ya Allah, mudahkan segala kesulitan kami, selamatkan kami dari virus pandemi ini, dan hilangkan virus corona ini, ya Allah, agar kami bisa beribadah normal seperti semula, agar kami bisa merapatkan soft-soft kami, agar kami bisa bermusafahah bersalaman berjabat tangan dengan saudara-saudara kami. Engkau yang mendatangkan semua ini, ya Allah, kami yakin Engkau pula yang akan menghilangkan semuanya. Ya Rabb, berikan kami kesempatan, kesempatan di mana Engkau akan memberikan kami semangat beribadah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan,
Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Syaban, dan berikan panjang umur setidak-tidaknya bisa menemukan bulan suci Ramadan, bisa beribadah maksimal di bulan suci Ramadan, dan senantiasa memberikan kami hidup yang sekali ini, ya Allah, hidup yang barokah istiqomah dengan rezeki yang halal barokah. Engkau berikan kami berziarah ke Makkah Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, berziarah ke Baitul Haram, berziarah ke sahabat-sahabat Rasulullah, dan Engkau berikan kami kemudahan berzakat infak sedekah, ya Allah, khususnya bersedekah malam hari ini. Engkau lipat gandakan pahalanya, ya Allah, semuanya kabulkan hajatnya, ya Allah, pada akhirnya hidupkan kami penuh hidayah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin bi syafaati wa bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih semanten lan ngapunten Ibu nggih. Mbok sumingeti cokot kula tuku panjang madura nyuwun madura cekap semanten matur kawula menawi lepat nyuwun ngapunten nggih. Wa alaikum assalamu